Menteri BUMN Erick Thohir menemui korban bencana awan panas guguran Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Minggu 12 Desember 2021 pagi. Erick Thohir datang dengan menggunakan seragam banser, ditemani oleh Bupati Lumajang, Torikul Haq. Erick mendatangi salah satu posko pengungsian yang berada di Balai Desa Sumber Mujur. Selain menyerahkan bantuan bagi korban, dalam kesempatan tersebut, Erick juga menyampaikan akan menyiapkan lahan milik perhutani sebagai lahan pengganti untuk merelokasi permukiman warga korban bencana awan panas guguran Semeru. Terus bergerak untuk maju. Ya, alhamdulillah tadi Pak Bupati saya sudah telepon Ibu Siti, salam katanya, kata Bu Siti. Ya, Menteri Lingkungan Hidup. Nanti akan disiapkan tanah ya di daerah perhutani punya BUMN untuk realokasi. Ya, nanti kita. Berdasarkan data BNPB, bencana awan panas guguran Gunung Semeru yang terjadi pada Sabtu 4 Desember 2021 menyebabkan 3.000 rumah warga rusak. 38 unit fasilitas pendidikan serta satu jembatan turut terdampak awan panas. Hingga Sabtu 11 Desember 2021, jumlah korban meninggal mencapai 46 orang, sementara 9 orang masih dalam pencarian.